datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Berikut akan kami sampaikan safety briefing di ruang auditorium Selasi, lantai 3 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Jadi, jika ada keadaan darurat di gedung ini, jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Pintu darurat. Terdapat satu pintu darurat di lantai ini. Jika Anda mengalami keadaan darurat, keluar dari pintu auditorium Selasi, belok kiri, dan ikuti petunjuk tanda exit dan petunjuk jalur evakuasi. Kemudian turun tangga menuju lantai 1. Titik kumpul adalah tempat berkumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Titik kumpul terdekat di gedung ini berada di area depan pos security RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Cobalah untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Ingat, berikut ini kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Pertama, lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika terjadi keadaan darurat. Kedua, jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah keluar karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas. Ketiga, ketika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau bergerak menuju ke dinding yang kuat. Keempat, jangan menggunakan lift. Ikuti petunjuk evakuasi, utamakan ibu hamil, lansia, atau rekan kerja yang memiliki riwayat penyakit kronis. Alat pemadam api ringan. Terdapat dua alat pemadam api ringan di lantai ini. Alat pemadam api ringan ini dapat Anda gunakan apabila terjadi keadaan darurat. Demikian safety briefing ruang auditorium Selasi, lantai 3 RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Kami berharap Bapak Ibu tetap tenang bila terjadi keadaan darurat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.